Halo guys, balik lagi sama gue Ridha Pamungkas. Oke, kali ini gue bakalan ke Jakarta perform di sana, perform freestyle soccer sama Bang Beta, sama Aji dan kawan-kawan. Dan sekarang gue lagi di tukang bubur. Gue mau sarapan dulu biar kuat guys. Oke, ikutin terus ketidakseruan gue. Oke, gue mau makan dulu. Selamat makan, selamat sarapan. Kali ini gue lagi nungguin bus. Lama banget. Dari tadi gue nungguin udah sekitar 45 menit belum muncul. Dan inilah guys, inilah masa-masa paling membosankan ketika gue ke Jakarta nungguin bus. Tapi gue sih sabar. Kamu aja ketungguin apalagi cuma bus. Guys, pantengin terus. Busnya ada guys, yuk kita naik bus. Mau ke stasiun. Akhirnya keluar juga guys. Oke, jadi gua lagi berjalan menuju tempat perjanjian. Perjanjian sama Abang Grab. Yaudah guys, sampai bertemu di latihan nanti ya. Oke. Sampai jumpa. Thank you.
pas yang selalu dong ikut-ikutin musik yang sambung ya, itu sih lagu keren sambung lo Mas Jok ikutin musik dong ah sambung karena ada masalah silikin tapi gua kayak gini juga topinya juga nggak digini-gini ya gitu deh
Tapi alhamdulillah lancar-lancar. Ya puasnya salah satu Joko udah meningkat lah. Oh, meningkat. Thank you. Dan terus lu balik ke Ambon, coy. Jauh banget. Oke guys, gua juga mau ngucapin terima kasih nih buat Aji udah minjemin sepatu. Tapi guys, dia punya sepatunya enggak ikhlas, guys. Sepatunya kotor, padahal pas sepatunya datang bersih banget. Buat kalian yang masih muda, yang apa masih panjang prosesnya, gua mulai freestyle tuh karena gue di umur 21 tahun. Nah kalau kalian baru di bawah 25 masih panjang. Jadi, dan yang cepat-cepat bosan, yang cepat-cepat puas ya. Belajar dan belajar, hasil tidak bisa membohongi. Instagramnya amboina_desir. Nah dan di situ kalian bisa lihat koleksi desir gue. Bisa nggak beli baju? Bisa dong. Lihat nih contohnya nih. Ya pemurahan tapi nggak murahan banget. Apa sih? Dia murahan banget. Tapi nggak murahan banget. Ini sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa semoga di perjalanan diberi kesehatan, keselamatan, dan semoga sampai di tujuan dengan selamat. Semoga kita bisa dipertemukan kembali. Amin. Pertemukan kembali maksudnya ya, bisa gitu. Doanya dipersilakan sama ketua. Ketua yang paling tua. Iya kan ketua begini. Ya udah gini aja ya. Iya kan. Oke, makasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk perform. Alhamdulillah perform bagus. Semoga next time-nya lebih bagus. Dan buat teman-teman ini jangan putus asa, masih muda, proses masih panjang, berkarya terus, prestasi pasti banyak endorsement atau apalah, rezeki lah apa yang pasti. Oh, sebelum pulang mari kita berdoa biar diberikan keselamatan sampai ke rumah masing-masing. Amin. Dan semoga kita bisa bertemu di waktu yang lain. Sumarlin Bedena.